Halo sahabat literasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali di channel YouTube ini, Agro Literasi, channel yang senantiasa memberikan informasi di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan, yang mana informasi tersebut kami dapatkan melalui suatu proses yang kami sebut sebagai literasi. Sahabat literasi, pada kesempatan yang baik ini, kembali kami akan mencoba untuk mereview salah satu segmen di bidang peternakan, yaitu peternakan kerbau. Ya, sebagaimana kita ketahui, untuk di wilayah Indonesia secara umum, ya, peternakan kerbau ini merupakan suatu segmen atau bentuk usaha peternakan yang tentunya popularitasnya itu berada di bawah jenis-jenis peternakan yang lain, misalnya sapi, kambing, dan sebagainya. Jadi pada pagi hari ini saya akan mereview salah satu usaha peternakan yang berada tepatnya di Jalan Butusawa, Kelurahan Puseren, Kecamatan Endrekang, Kabupaten Endrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, jadi ada sebuah peternakan kerbau. Kita nanti akan melihat bagaimana sistem peternakan yang dilakukan oleh peternak tersebut, seorang peternak yang bernama Bapak Muhammad Yusuf. Nanti kita bisa lihat bagaimana sistem peternakan yang dilakukan, bagaimana jenis pakan yang diterapkan dalam ternaknya tersebut, dan bagaimana peluang bisnis untuk peternakan kerbau ini sendiri. Sahabat literasi, ikuti perjalanan saya dan tonton video ini sampai selesai. Sahabat literasi, saat ini saya berada di peternakan milik Bapak Muhammad Yusuf untuk meliput tentang peternakan kerbau yang beliau lakukan. Ya, saat ini kita bisa melihat pemberian pakan bagi kerbau, ya, murni menggunakan pakan fermentasi rumput gajah yang biasanya dikombinasikan dengan kulit jagung yang sudah kering. Kita bisa lihat bagaimana lahapnya kerbau milik Bapak Muhammad Yusuf menyantap pakan fermentasi yang telah difermentasikan kurang lebih sekitar 6 hari. Adapun sistem peternakan kerbau yang dilakukan oleh Bapak Yusuf itu menggunakan sistem breeding ataupun pengembangbiakan, ya, maupun sistem penggemukan. Ya, jadi kalau bisa kita lihat di sini, ini adalah induk kerbau yang dimiliki oleh beliau, yang biasanya dikawinkan dengan cara sistem kawin suntik atau inseminasi buatan. Ya, jadi ini adalah induknya dan ini adalah anak daripada hasil inseminasi buatan dengan memasukkan bibit yang berupa jenis kerbau rawa. Jadi kita bisa lihat perbedaan antara induk dengan anak itu sangat mencolok. Terutama itu kita bisa lihat dari bentuk tanduknya. Sedangkan untuk kegiatan penggemukan, ya, Bapak Yusuf itu khusus memelihara kerbau jenis kerbau bulan. Ya, kalau dalam bahasa daerah Endrekang Toraja kita sebut sebagai jedog bonga atau kerbau bulan.
dari hasil wawancara singkat saya tadi dengan Bapak Yusuf, nah itu dikatakan bahwa harga kerbau ini itu berkisar antara 70 sampai 80 juta rupiah. Ini untuk khusus kerbau yang ini, warnanya putih dengan ada warna hitam pada bagian punggungnya, bisa kita lihat ya. Jadi ini merupakan salah satu daya tarik yang sangat mempengaruhi harga jual daripada kerbau ini ya. Dalam bahasa daerah Endrekang maupun Toraja itu biasanya disebut sebagai kerbau lotong boko ya. Ya, sedangkan yang satu ini kerbau warnanya putih, kerbau bulan ya. Itu harganya sekitar 50 jutaan. Ya, dalam pemasaran atau penjualan kerbau Tedong Bonga untuk jenis-jenis seperti ini, salah satu hal yang sangat mempengaruhi harga atau nilai jualnya itu adalah warna kulit atau corak kulit daripada kerbau itu sendiri. Sangat jauh berbeda harganya dengan kerbau yang warnanya seperti biasa-biasa saja. Kita bisa lihat di sini dari hasil wawancara singkat saya tadi dengan Bapak Yusuf. Ya, untuk kerbau yang berwarna hitam ini, peranakan kerbau rawa, itu harganya sekitar 20 juta. Sangat kontras apabila kita bandingkan dengan nilai jual daripada kerbau jenis Tedong Bonga tadi, yang harganya bisa mencapai sekitar 70 sampai 80 juta rupiah per ekor. Jadi kita bisa lihat bagaimana kerbau ini menyantap pakan yang diberikan, yang berupa pakan fermentasi dengan bahan baku yang murni berupa rumput gajah yang telah dipermentasikan kurang lebih sekitar 6 hari.